Musumani Sri Masjidara datang turun dari dingin tersebut. Assalamualaikum mulai bicara. Salam hormat untuk semua. Yang berusaha Encik Aisyah Mudin bin Zulifli di Badan Pegawai Eksekutif Perancangan dan Pembangunan. Perangkap Penasihat 1 Jawatan Kuasa Suruhanjuru Tekuan Nasional. Yang berusaha Encik Yassir bin Salam di Badan Pegawai Eksekutif Korporasi. Ustazah Asma binti Harun pencamat jemputan kita pada hari ini. Ketua-ketua bahagian, ketua-ketua jabatan, ahli jawatan kuasa Suar Anur dan para akademi dan pejabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan hadir kesyukuran bersama kita rafakkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul dalam sebuah majlis ilmu pada pagi ini. Selamat datang dan ahla wa sahla diucapkan kepada penceramah jemputan kita dan hadirin hadirat sekalian ke program ceramah bulanan bersama Ustazah Asma binti Harun anjuran Suruh An-Nur Tekuan Nasional. Pihak kami mengambil ruang untuk menyatakan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran semua staf yang telah memberi nama untuk menyertai program ceramah bulanan pada hari ini. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit data belakang penceramah kita pada hari ini. Nama penceramah beliau ialah Asma binti Harun, berasal daripada Kuala Terengganu, mempunyai 10 orang adik-beradik. Beliau merupakan anak yang kedua. Pendidikan terakhir beliau ialah di Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah, kemudian menyambung pada peringkat master dalam bidang pengajian Islam di Open University Malaysia Negeri Sembilan. Tanpa membuang masa, dengan ini saya menyerahkan majlis kepada penceramah. Tafadhal masyukur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, datuk datin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah terlebih dahulu, mungkin saya tak perasan tadi pengerusi dah start dengan Al-Fatihah dulu. InsyaAllah, tapi bolehkah kita mula lagi sekali? Memandangkan biasa saya akan ajak sahabat-sahabat yang sama menonton di FB untuk memulakan walaupun mereka bukan berada secara fizikal bersama dengan kita. Dan biasanya insyaAllah yang akan bersama dengan kita bila kita buat live lebih kurang dalam 2,000 orang lah. Kadang sampai 3,000 kita tengok sejauh mana mereka boleh hadir sama serentak pada waktu yang sama. Jadi muslimat, muslimin, sekalian berada di FB, di page dan saya lihat di sini pada juga kan. InsyaAllah mari sama-sama kita memulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Tapi saya mohon kita baca dalam suara yang jelas. Kita baca sama-sama dengan makhraj yang betul, dengan hati yang tenang, insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sebelum diteruskan, saya nak minta izin minum air sekejap. Alhamdulillah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Tekun. Tekun ni stand of tabung ekonomi usaha niaga. Sebab saya tahu Ketuan ini menuliskan tentang pinjamannya. Ini untuk banyak duit kami. Pembiayaan. Tabung ekonomi usaha niaga. Kumpulan usaha niaga. Kumpulan usaha niaga. Kalau saya sebagai rakyat Mahai ini, Bumi Tekun ni satu insentif kerajaan untuk membantu khususnya Bumi Putera. Kalau mudah fahamlah bagi rakyat biasa ni. Jadi tadi saya sempatlah mendengar sikitkan daripada pihak Tekun. Dia merupakan satu syarikat swasta sepenuhnya, tapi diberikan maksudnya suntikan pinjaman pidayah itu daripada kerajaan, tapi diuruskan oleh Tekun lah. Memang insyaAllah staf yang berada di sini, kaki tangan semuanya, sama ada di HQ ataupun di negeri, semuanya sangat tekun. MasyaAllah. Sesuai dengan namanya Tekun, ini adalah satu akhlak yang mulia, sifat yang hebat bagi seorang Muslim dan juga mu'min, insyaAllah. Sebab itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah mencintai mereka yang melakukan sesuatu adukan, iaitu dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, dengan buat sehabis baik. Sebab ciri-ciri seseorang yang ikhlas mesti dia sinonim dengan terbaik. Sebab itu bila sebut ikhlas, mesti menghasilkan suatu kerja yang terbaik. Seorang ibu yang ikhlas, dia akan jadi ibu yang terbaik. Bapa, suami yang ikhlas, dia akan jadi suami yang terbaik. Dan ikhlas ini terikat dengan penilaian pandangan Allah SWT. Jadi orang yang ikhlas, dia tak akan mudah kecewa walaupun tidak diiktiraf oleh manusia, tak dipuji oleh bos, tak naik pangkat. Kerja dia steady, dia maintain. Walaupun kata kau buat kerja teruk macam ni pun bos tak pandang kau. Sebab dia memang dah meletakkan, dia lakukan kerja untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Manusia memang akan diberilah. Manusia sangat lemah untuk mengganjarkan setakat mana sepatutnya kita dapat. Tapi Allah yang hasib, yang maha menghisab, Allah yang syakur, yang maha menghargai, yang paling mampu menghargai kita, menilai dan menghitung apa yang kita buat hanyalah Allah SWT. Bahkan kita sendiri pun tidak mampu menghargai diri sendiri sebagaimana Allah menghargai kita. Dan Allah beri lebih daripada apa yang kita bayangkan. Ya, mungkin Allah beri pengampunan, rahmat, rahmat, dan Allah ingin berikan kita syurga. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih kepada Tekun HQ. Di hadapan saya ada CEO. Masih nampak macam gaya jadi CEO lah tu. Ya, tuan. InsyaAllah. Tuan CEO, hati-hati. Dia ada hajat tu. Okey, jadi ada Tuan Haji Aisyam. Subhanallah. Belum lagi, insyaAllah itu doa lah tu. InsyaAllah. Alhamdulillah, sepatutnya this year. Selain kami pun sepatutnya this year. Kita sama-sama raya, insyaAllah next year. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan Haji Aisyah, Tuan Haji Haji semua. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Saya sangat berbahagia dengan jemputan ini.
Dan saya tahu ini adalah program kedua setelah PKP. Yang pertama adalah Imam Muda Ashraf, dan saya yang kedua. Tajuk yang diberikan adalah hijrah. Hijrah norma baru, aplikasi hijrah dalam era norma baru. Tapi memang bertepatan dengan Ma'al Hijrah yang kita akan sambut 7 hari lagi. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari ini berapa Ogos? 13. Terpenuh juga tu ya. Kalau orang tak bekerja tak ofis ni memang kena termenung, kena tengok telefon. Masa berapa Ogos? Okey, hari ini 13 Ogos 2020. Hari ini berapa Zulhijjah? Dia buat-buat tersedar tu kan. Sebenarnya saya tersedar awal lagi tadi, tapi saya sempat cek belum masuk ni. Tadi saya nampak berapa Zulhijjah ini. Jadi kita pun tanyalah Ustaz Inggeris kan. Keluarlah hari ini rupanya 23 Zulhijjah. Jadi kalau 23 Zulhijjah, kita nak jumpa satu Muharram yang kurang 7 hari saja lagi. Kita akan menyambut satu Muharram pada 20 Ogos. Betul ke 20? Okay. 20 Ogos. Oh, laju je. 20 Ogos ni, lagi 7 hari kita akan sambut Ma'al Hijrah, satu Muharram. Sebab itu diberi tajuk berkenaan dengan Hijrah. Subhanallah. Dan bertepatan pula pada bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Perasan tak bulan Ogos bulan merdeka? Tapi perasan tak sambutan kemerdekaan sekarang rasa macam kurang sikit berbanding dulu? Yang tu saya rasa sangat ketarik. Saya perasan di bulan kemerdekaan minggu lepas, sebab ada juga yang minta tajuk Erti Merdeka. Saya kata kenapa tiba-tiba kata tak merdeka. Rupanya tak perasan kita masuk bulan Ogos, iaitu bulan sambutan kemerdekaan. Kalau dululah, ya kita boleh nampak bendera-bendera yang meriah. Kat kereta dekat ni mungkinlah penjimatan wabah malam dan dikurangkan bajet untuk memberikan bendera percuma. Jadi mudah-mudahan gabungan pada bulan yang sama ni kita sambut kedua-duanya. Subhanallah. Bulan kemerdekaan, satu sejarah yang besar bagi kita. Bagaimana negara kita setelah sekian lama dijajah pada tahun 1957. Tadi saya tersilap juga, kita merdeka 1947 kan. Masya Allah, yang tu pun boleh silap kan. 1957. Jadi ini tahun berapa kemerdekaan ya? 63. Masya Allah, subhanallah. Tahun ke-63 kemerdekaan. Sajalah saya sebut jumlah-jumlah ni, ikut tiga ni, perkataan ni, kadang kita pun tak perasan. Dia rasa macam tahun ke-40 lebih. Tahun ke-63 kemerdekaan, 1957. Serentak bulan ini juga kita menyambut tahun hijrah yang baru. Bulan hijrah yang baru masuk awal Muharram. Masya Allah. Baiklah. Jadi saya tanya khabar dululah. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Minum air sirap selasih. Saya nak ucap terima kasih. Sama-sama. Mana boleh jawab macam tu? Jawab pantun jugalah. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, semua khabar baik insya-Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan hijrah. Bila sebut tentang hijrah, boleh saya kupas dari sudut definisi dulu sikit ya. Okey. Hijrah berasal pada perkataan Arab. Kita sebut hijrah, hijrah tu kan, TV Al-Hijrah. Saya punya, kami punya syarikat pun Hijrah Sina Berhad. Perkataan hijrah itu sangat sinonim dengan kita, khususnya orang Islam. Hijrah berasal dari perkataan Arab yang bererti antaranya meninggalkan. Hijrah itu kalau kita tengok kamus Arab, antara maksudnya ialah meninggalkan. Yang kedua, menjauhkan. Yang ketiga, berpindah tempat. Dan ada banyak lagi masuk perkataan hijrah itu sendiri. Tapi perkataan hijrah ini banyak disebut dalam hadis Nabi SAW. Hadis yang paling masyur, tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang diletakkan hadis nombor satu dalam banyak kitab, kitab-kitab yang muktabar. Antaranya kitab hadis 40, Imam Nawawi. Kat rumah masing-masing ada tak kitab hadis 40 Imam Nawawi ni? Syukur alhamdulillah kalau laju je tak ada. Okey, kalau tak ada kitab hadis 40 Imam Nawawi, ada tak kitab hadis di rumah masing-masing? Ada. Ada, insya-Allah. Insya-Allah tu ada dua lagi. Tapi insya-Allah ada.
mungkinlah ada buku tapi ada perkataan, ada hadis dalam tu. Ya, jadilah tu. Ada buku motivasi, ada beli buku ni, ada hadis Nabi. Tapi yang saya maksudkan, kitab hadis yang benar-benar contoh, ada orang beli kitab hadis kursi. Dalam tu semua adalah firman Allah. Hadis kursi ni firman Allah. Tapi melalui hadis Nabi SAW. Hadis 40 ke, kitab Riyadhus Salihin ke, itu himpunan hadis-hadis Nabi itu dan juga firman Allah. Jika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada kitab hadis di rumah kita, malulah. Kita tidak ada bukti bahawasanya kita ini cintakan Nabi. Kita tidak ada bukti bahawasanya kita ini mencintai, mengikuti jejak langkah Nabi ataupun umat Nabi Muhammad SAW. Kalau rumah kita ada banyak koleksi, orang perempuan koleksi apa kat rumah? Oh, koleksi tudung. Encik berani dengan tudung isteri ke? Kan setiap bulan beli tudung. Sebab first disebut tudung. Ya, koleksi tudung kadang RM60, RM80, RM100 lebih, RM200 lebih, RM30 lebih. RM30 lebih, berdua pula, RM300 lebih. Kan yang itik, yang asa, yang macam-macam itu. Koleksi tudung kita ada banyak. Koleksi pinggan mangkuk, koleksi tupperware. Betul tak, tuan? Tupperware. Koleksi apa lagi? Terlalu banyak koleksi. Koleksi bunga, koleksi periuk Nozah. Dah tahulah koleksi macam-macam. Tapi kenapa kita tidak boleh peruntukkan, hijrahkan diri kita memiliki koleksi kitab hadis Nabi? Puan-puan yang ada satu. Tapi kenapa saya sebut tentang kitab hadis 40 Imam Nawawi itu menjadi rujukan seluruh dunia disusun oleh Imam Nawawi, kenapa memilih 40 hadis ini? Dikatakan himpunan dalam kitab ini adalah 40 hadis ataupun 40 kepala hadis. Siapa yang membacanya, yang cuba menghayati dan dibacakan kepada ahli keluarga, insya-Allah kita di kalangan orang yang mencintai Rasulullah memahami sebahagian besar tentang agama ini. Tak mahal pun kitab tu. Boleh cari jadi kedai-kedai buku kitab mesti ada. Ya, ada kulit hijau, ada macam-macam mursi lah. Tapi saya nak sebut sebenarnya hadis yang pertama yang ada perkataan hijrah dalam hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya ikut saya ya baca hadis ni? Sebab kalau saya tak buat macam ni, kalau kuliah saya dah ceramah ya tuan-tuan, bila lagi kalau kuliah berkitab, time kita baca hadis, saya baca dan semua akan ikut. Dan selepas selesai, ramai juga makcik kata, ustazah ni kali pertama acik baca hadis. Yang biasanya acik dengar ustaz mengajar, ustaz baca. Dan acik mau baca sendiri tak baca, dia kata. Ni cakap Nurbawi kan? Faham kan? Bahasa standard. Sebab apa, tuan-tuan, puan-puan, kita khususnya orang Islam kita baca Al-Quran tak baca terjemahan. Baca hadis Nabi, terus baca terjemahan tak baca matan. Faham kan? Maksudnya kalau kita beli buku, nampak ada hadis Nabi, kita cenderung baca terus terjemahan. Jarang kita baca dulu hadis Nabi tu, matan hadis Nabi tu. Yang kita baca Al-Quran pula, baca Al-Quran, bacalah Yasin, tapi tak baca terjemahan. Hadis pula terbalik. Sedangkan membaca hadis Nabi juga adalah satu ibadah. Maksudnya dapat pahala. Itu kan wahyu Allah juga. Hadis Nabi itu juga wahyu Allah. Itu adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merindukan Rasulullah nak bercakap dengan dia, bacalah hadis Nabi. Barang siapa yang merindukan Allah bercakap dengan dia, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin dia bercakap dengan Allah, maka tunaikanlah solat dengan khusyuk. Solat dengan memahami bacaan dalam solat. Itu waktunya kita bercakap dengan Allah. Bila sebut perkara ni, sebenarnya dalam kelompok bab hijrah ni, kita perlu hijrahkan diri kita, perubahan diri kita, hijrah yang lebih baik selaku seorang hamba umat Nabi Muhammad, insya-Allah akan menuruti jadi lebih baik seorang ibu ke, pekerja ke, bos ke dan sebagainya. Subhanallah. Okey, insya-Allah kita nak bacakan hadis yang kita nak bacakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk tegak semua. Semangat sikit. Bismillah.
Sekali lagi ya, dengan suara yang kuat jelas ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa Rasulih fahijratuhu ila Allahi wa Rasulih Waman kanat hijratuhu Lidunya yusibuha Au imra'atin Yankihuha Fahijratuhu Ila ma hajara ilaihi Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila baca firman Allah, kita sebut Sadaqallahul azim. Maksudnya maha benarlah kata-kata Allah yang azim, yang mulia. Bila baca hadis Nabi, kita boleh sedarkan dengan Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, beza sebenarnya. Bila kita jumpa hadis Nabi, kita baca, dia akan bagi kesan yang berbeza kepada hati kita. Sebab tatkala kita membaca hadis Nabi, rahmat Allah turun. Tatkala kita membacakan hadis Nabi, Nabi Muhammad tahu kita sedang membacakan hadisnya. Apatah lagi apabila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena hijrahkan diri kita. Kalau sebelum ini kita selawat tanpa rasa, hijrahkan diri kita bila berselawat dengan rasa. Kalau kita makan walaupun hidangan itu sedap tapi tanpa perasaan, kita makan tengah ada masalah, makan macam mana kalau tak ada perasaan? Macam kaya makan, tengok kenyang, lepas tu tak lalu. Tengah kita menghayati makan tu, kita boleh sedapnya. Ada ni lah, ada telur, boleh nampak semua. Ada ni. Lepas tu tadi makan minum Singapura kan. Kita menghayati tu, kebetulan lapar, saya nampak tu kan, black pepper dia lebih sikit, sedap, saya suka kan, black pepper lebih padu, saya ambil nampak, sebab tengah menghayati. Jadi kita boleh rasa kesedapan tu. Tapi kalau tanpa rasa, kita makan kosong, tengah sedih ke tengah ada masalah masuk, tapi tak perasan, makan apalah. Ramai orang berselawat kepada Nabi tanpa rasa. Jadi dalam hati tak rasa cinta tu, tak rasa rindu tu, macam tak ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terpisah dengan Rasulullah 1441 tahun yang lepas. Maksudnya sekarang nak masuk 1442 Hijrah. Subhanallah. Tetapi hubungan kita dengan Nabi tak pernah terputus. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, lagi-lagi dengan hati, dengan rasa, dia sentiasa ada connection dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ada ditugaskan khas untuk menyampaikan selawat kepada Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat, yuballighunani an ummati salam, yang menyampaikan daripada umatku salam. Salam, selawat daripada umatku. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, mungkin kita ni tak ada siapa kenal. Kita ada ke tak ada macam sama. Tak ada lagi lah orang tak perasan. Ada pun orang tak perasan. Tak ada lah kalau kita kat kampung tu, kalau kita meninggal kampung tu elok. Maksudnya kita ni bukan sesiapa. Mungkin tak ada orang pandang, tak ada orang sedap. Tetapi jika kita di kalangan orang yang suka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat pula dengan khusyuk, selawat dengan rasa cinta, dengan memahami, menghayati. Dia macam ni, kadang-kadang bila selawat tu kan boleh je Allah SWT. Tapi ada ketikanya, pernah tak kita berselawat pada Nabi kan?
dengan rasa bila sebut tu Allahumma salli ala Muhammad. Nak dapat momen ni kadang-kadang je. Kadang-kadang ini berlaku bila kita ditimpa ujian yang berat. Kita dalam sedih, kita dalam keadaan buntu. Masa tu kita duduk Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang tanya tentang bab hukum, bukan hukum, perbincangan tentang mana lebih baik nak letak Sayyidina ataupun tidak. Nak letak Sayyidina ke Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Kalau saya kumpulnya jadi kontroversi juga. Orang suka viral mesti cakap, kan viral. Tapi saya dah buat tunjukkan lah perkara yang saya nak sebutkan ni. Sebab kadang orang suka tanya, Ustazah, saya nak selawat ni yang mana ya? Saya dengar penerangan daripada antara yang sangat saya tenang ialah penerangan sebenarnya perbincangan bila melibatkan persoalan perbezaan pendapat. Perkara pertama kita letak ada belakang dada dan saling menghormati perbezaan pendapat. Faham ya? Sebab ini bukan bak haram, halal, bukan benda kuat, ini benda furuk. Jadi saya merujuk kepada Ustaz Hadi Hidayat. Dan bukan Ustaz Hadi Hidayat Indonesia, terkenalkan Ustaz Hidayat. Kemudian ia juga pendapat yang sama dengan ramai ahli ulama di Malaysia juga. Tapi kalau ada perbezaan dengan apa yang kita dah pegang sekarang, tak payah bergaduh, teruskan je lah nak pegang mana-mana pendapat. Jika kita baca di luar salat, maka adalah afdal untuk kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya soalannya dengan menghormati. Allahumma salli ala maksudnya apa? Ya Allah, Allahumma itu ya Allah, salli ala rahmatilah. Salli ala itu maksudnya rahmatilah Sayyidina Muhammad. Maksudnya Sayyid ni maksudnya ketua kami. Ataupun kita Nabi Gina, tapi kita sebut Sayyidina, penghulu kami. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah panggil Tuan Haji, ada satu panggilan, bukan terus nama. Masya Allah. Tetapi bila di dalam solat, Allah terus bila baca tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa bila maaf bunyi ke sedap ni? Alhamdulillah. Subhanallah. Harap-harap dalam live tak dengar ya. Tak bunyi 1.7K sekarang. Mungkin nanti naiklah 2K tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya-Allah. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solu kama raaitumuni usalli. Solatlah sebagaimana aku solat. Dan ketika Nabi solat, Nabi tidak mengucapkan perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sekiranya kita nak baca pun dalam tahiyat dan terbiasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada masalah. Tidaklah menjejaskan solat dan tidaklah membatalkan solat, tidak mengurangi pun pahala solat dan sebagainya. Itu dari sudut perbincangan bab selawat. Sebab kita sebut selawat kan. Jadi terpulang. Kalau kita di luar solat pun nak sebut Sayyidina, silakan. Tak sebut Sayyidina pun tak apa. Bukanlah kita kata awak ni kurang sikit pahala tak letak Sayyidina. Tidak. Subhanallah. Saling berdapat ada, saling menghormati perbezaan pendapat. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi momen kita nak dapat feel Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan rasa tu, apabila Allah menarik nikmat dunia daripada kita, rasa tu tidak. Masa menarik kemanisan dunia, apabila Allah beri pahit kepada kita tentang dunia. Bila kita rasa dunia ni pahit, bila ada masalah, bila kita terasa hati dengan suami kan rasa pahit je. Walaupun ada nasi sedap pun, tengah mengacau dengan suami, tengah kecil hati dengan suami. Kalau orang perempuan sensitif sangat dengan suami, suami cakap apa kan kamu sensitif sangat? Gemuk. Masya Allah. Ya Allah, rasa tu sentak mentak tu ya Allah. Kalau suami kata awak nampak hebat. Ya Allah, suami pula tak pandai nak bertapi kan. Nak berlapik tu. Isu ke tadi, isu ke tu memang ya Allah. Kalaulah suami cakap macam ni, mungkin dia pun tegak kan. Daripada sakit kepala ke sakit lutut, boleh tegak. Apa cakap?
suami dia dah kena singgah dalam-dalam. Cakap yang lain tak apa lagi tu. Kalau bak gemuk ke tembam ke sesiti benar yang bukan. Tembam-tembam. Awak, awak nampak berisi, awak nampak lepas dulu masa mula kahwin macam yang elektrik. Sekarang macam mesin basuh. Amboi, contohlah kan dia terbelum. Memang nak kena tu. Boleh jadi mesin basuh tu pun boleh angkat ke sana. Mungkin awak tak sedar ke badan saya ni berubah sebab tengok budak-budak yang keluar. Wah, dah sebut-sebut contoh dah kan. Ha, Masya Allah. Apalah pahit tentang dunia berkenaan dengan tempat kerja. Ada konflik tempat kerja kan rasa pahit. Ada konflik tempat kerja dengan seseorang, mungkin dengan bos, dengan rakan sekerja, dengan sesiapa. Kita boleh rasa pahit tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 tu. Memang rasa tak seronok satu hari tu. Rasa tempat yang luar jadi rasa sempit. Rasa tak? Tempat luar rasa sempit. Sejuk ekor pun rasa panas. Hati ni rasa dah tak seronok. Sebab apa? Ketika itu jiwa kita sempit, Allah beri rasa pahit dunia ketika itu. Tapi orang yang beriman, dia akan guna kesempatan rasa pahit itu dengan terbaik. Masa tu dia akan selawat ke Allah Astagfirullahaladzim. Tapi bagi orang yang sebaliknya, dia akan cari manusia untuk melepaskan rasa sempit. Dia kira mengeluar kejap di share itu. Kalau lah dengan kejap apa masalah itu berkebetulan dengan dia. Dia anak orang tu pun kebetulan lalu. Dia pun situ. Lompat tu walaupun tak sebut nama. Sifu mengumpat mata lompat. Maksudnya di sini, apabila hati kita ini sempit, tempat seluar alam pun kita tak rasa lah. Ketika itu Allah sedang beri pahit kehadap dunia. Siapa yang pandai ambil kesempatan, masa ni lah manisnya akhirat. Ketika pahitnya dunia terasa, kita akan mula merasakan manisnya akhirat. Tapi dengan cara kembali kepada Allah. Tapi kalau cari manusia juga saat ini, dunia makin sempit, makin sempit, makin pahit. Mungkin rasa lega sekejap, tetapi hati kita akan resah gelisah. Sebab apa? Kita memenuhi kehendak nafsu kita. Iaitu bila kita tak suka pada seseorang, kita nak orang lain pun tak suka juga pada dia. Bahkan kalau kita tengok orang tu buat baik dengan orang tu, kau tak tahu ke dia tu macam mana? Kenapa? Dan kau belanja dia makan, kenapa? Kau tak tahu eh? Belakang kau dia untuk kau. Ini sangat bahaya di satu institusi tempat kerja. Ini kita panggil backstabber kan? Yang kita panggil apa ni? Batu api. An-Namimah. Nabi sebut, eh minta maaf ada nama ni. Namimah ke? Namimah tak ada. Oh, itulah. Oh, patut dia rasa dia. Tapi ni perkataan Namimah. Jangan letak nama anak Namimah eh. Sudah pula ya, nama anak saya Namimah. Bagi Namimah. Tak, Namimah maksudnya adalah pengadu domba. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah an-namimah. Takkan masuk syurga pengadu domba. Dan banyak tempat kerja memang wujud golongan pengadu domba. Mengadu kepada bos tentang rakan sekerja supaya bos tak suka. Mengadu sama-sama rakan sekerja. Dia ada masalah dengan si A, dia nak orang lain pun tak suka si A. Dia tak senang tengok orang. An-namimah lebih berat daripada pengumpat. Lebih apa ni kita sebut mengumpat ni apa dia ghibah, lebih berat daripada mengumpat. Saya mengumpat Cik Aisyah. Begitu kan kau kena nak mengumpat. Saya mengumpat Tuan Haji CEO kita, Tuan Haji Aisyah. Saya mengumpat dengan Cik nama siapa Cik? Cik Yusri. QC biasa tak mengumpat Tuan Haji. Nak melapi dia pun sebesalah. Rasa macam ni dekat-dekat. Dia dah ramai saksi. Saya tanya pula depan. Tanya jawab. Kan tanya jawab. Ni contoh je ni. Macam bantul je. Contoh lah kan. Apa ni Tuan Yusri mengumpat dengan saya cerita tentang keburukan Tuan Haji Aisyah. Contoh je Tuan Aisyah yang terasa pula kan. Kau sentar pula kan. Okey, mengumpat. Okey lah ni. Kemudian saya pula tengah hari nampak Tuan Haji Aisyah belanja Tuan Yusri. Saya ni tak senang hati. Saya tak suka.
saya pun dijumpalah Tuan Aisyah. Tak Aisyah. Tuan-tuan, minta maaflah. Saya nak, saya bukan apa Tuan. Oh, mulut manis ni, mulut manis. Subhanallah, oh tu berzikir dulu ni. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Tuan, saya mohon maaf Tuan. Saya ada nak beritahu satu perkara. Saya mohon Allah ampunkan saya kalau saya apa saya nak cakap di sana. Rasa tak? Kalau ayah berumpat solehah ni, dia lain. Dia boleh dengar zikrullah. Dia boleh dengar muhasabah diri. Haa, dia tak dapat keberkatan. Allah Akbar, memang. Inilah salah guna tempat zikrullah dalam situasi dia nak melakukan kejahatan. Mohon Allah ampunilah saya Tuan Haji kalaulah habis saya nak cakap ni. Tetapi ini demi kebaikan Tuan Haji juga. Dan niat saya tak ada yang lain kerana Allah. Niat saya bukan ada hasad dengki. Ayat tu macam biasa je saya buat ayat macam mana. Saya bukan ada niat apa-apa. Saya ikhlas Tuan Haji. Saya tak ada gini-gini ayat susul ni Tuan Haji. Bawa lelaki kau nak dengar lama sangat. Kau lima apa dia. Saya dah cakap dia apa dia. Tadi saya nampak ialah Tuan Haji memang baik dengan Tuan Yusri. Tapi untuk perkataan Tuan Haji, Tuan Yusri ni sebenarnya tak jujur dengan Tuan Haji. Depan memang dia okey. Tapi di belakang, oh tiba-tiba mengasuh. Nampak tak saya tiba-tiba Tuan Fiza? Nampak tak? Ketika saya, Tuan Yusri mengumpat dengan saya, Tuan Aisyah tak tahu. Dan Tuan Aisyah tak ada masalah pun untuk belanja Tuan Yusri. Sebab umpatan tak tahu. Orang ini umpat tak tahu sampai sudah. Sebab itu Nabi berpesan dalam satu hadis. Nabi kata barang siapa yang sesuatu berita sampai kepada dia, lalu dia menahannya. Maksudnya dia tahan. Dia tak sebarkan kepada orang yang terjadi batu api. Dia tak sampaikan kepada orang yang dia bicarakan. Satu ganjaran yang besar. Saya tak ingat sambungan hadis itu. Umpama Allah kurniakan dia syurga. Pengampunan memang hebat sangat. Sebab itu perkara yang paling susah kita nak buat, terima sampai satu cerita pada kita dan cerita tu berakhir pada kita. Tapi yang masalah kita ni, kita rasa ui saya susah cerita buruk tentang orang. Kita rasa nak cakap seorang je. Saya nak cakap awak seorang. Awak seorang. Ini pun sebab untuk sebagai peringatan untuk awak. Sebab saya sayang awak supaya awak berhati-hati. Awak yang cerita pada sesiapa sebab ni aib orang ni. Kita kan tak boleh buka aib orang, awak seorang. Padahal dah 10 orang di budaya sama. Awak sokan, awak sokan. Masya Allah. Orang ni pun punya perkataan sama juga pada orang lain. Awak sokan. Nampak tak? Tapi manusia, orang yang mukmin, orang yang beriman ialah orang yang menahan apa-apa cerita ataupun berita yang berakhir pada dirinya. Subhanallah, Allah Akbar, ini sangat luar biasa. Sebab itu bila jadi batu api, bila saya dah cerita kepada Tuan Aisyah pasal Tuan Yusri bercakap, saya nak tanya Tuan Aisyah, ada rasa lain macam tak kepada Tuan Yusri lepas tu? Mesti dah rasa lain macam. Mesti mungkin Tuan Aisyah kata, menyesal aku belanja. Aku tak halal aku belanja. Agaklah hati terbuka. Tapi mungkin selepas tu, tengok pun dah rasa lain macam. Padahalnya, kita ni kadang-kadang lama sesama rakan sekerja ni, saling umpat-menumpat je. Tak faham maksud saya. Hari ni kita umpat dia. Sebenarnya dia minggu lepas dia pun umpat kita. Minggu lepas pula lah orang ni. Allahuakbar. Sebenarnya yang terbaik kan, memanglah ribah ni dosa besar. Memanglah kita tahu dosa besar. Tapi sangat susah nak cari orang yang benar-benar selamat daripada tak bercakap beliau orang. Sebab saya pernah berjadi di institusi kerajaan. Saya pernah duduk di satu pejabat yang besar. Sebuah institusi yang besar di JAKIM, Jenderal Agama. Jadi kita ni akan sampai je cerita pasal orang tu, pasal ustaz tu, pasal ustaz Zahri, pasal rakan ni. Cerita tu menyampai-nyampai kan. Subhanallah. Lepas tu kadang-kadang kita pun ramai dalam menjaga lidah kita bercakap juga. Lain kita sedih, lain kita tengah sakit. Ungkit buat cerita ni. Kemudian kita akan ada satu momen, minta maaf ya, salah mumpas. Tidak ada cara yang lain melainkan kita ni bila rakan sekejap Allah takdirkan bekerja di tekun. Ada yang kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mempunyai satu sikap akhlak sentiasa memaafkan orang lain. Ya Allah, aku maafkan kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang mengata aku, yang mengeji aku, yang mengumpatku, ya Allah. Kerana aku pun melakukan perkara yang sama, ya Allah. Dan aku bertaubat kepadamu, ya Allah, aku mengaku. Mudah-mudahan mereka juga memaafkan aku. Sebab di mahsyar kelak ni akan bangun semua ni. Kat dunia tak tuntut, sampai
tuntut. Tak ada esok-esok ni Assalamualaikum ni ada apa. Saya nak tuntut di lawak tempat saya kan. Sebab kita tak tahu kat dunia tak tuntut. Di masyarakat kita akan saling menuntut. Kita tak boleh nak cakap kau ni berkira sangat. Takkanlah nak tuntut kat masyarakat ni kosong-kosong. Tak ada. Kat masyarakat neraka di hadapan. Api bergelora. Semua ketakutan saling menuntut. Ha, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalim. Jadi antara hijrah kita ialah bila norma baru kan, bila sebut hijrah tiba-tiba nak pergi ke tajuk kita kan. Bila sebut hijrah norma baru, norma baru ini satu, kita nak sebut norma baru ataupun ya, ni duduk asing-asing jauh ni kan, payah kan nak tumpat kan duduk jauh macam ni. Payah nak, kadang duduk sebelah, saya rasa memang bagus kedudukan macam ni. Sebab orang puan-puan bantu haji, kadang masa saya ceramah, kalau duduk rapat kan, dia nampak macam kusyuk, ya. Tapi kan dia tukar-tukar telefon. Mungkin dia buka WhatsApp, kadang dia tukar ni Shopee. Dan tengok. Lepas dia buat macam peka. Okey, pengalaman saya juga. Masa kadang-kadang tu, telefon tu macam tunduk, macam kusyuk, tapi duduk belek. Facebook ini. Ha, jadi kadang tu tak sempat ni dia orang duduk jauh macam jalan dewan peksa. Memang bagus juga ni penjarakan sosial ni kan. Sekali bukan penjarakan sosial, panggil penjarakan fizikal. Subhanallah. Dan memang penjarakan fizikal ni telah lama dituntut dalam Islam pun, terutama antara lelaki dan perempuan kan. Subhanallah. Allahuakbar. Okey, kita sambung sikit. Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah adalah kegiatan berpindah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Okey, masa baca ni saya teringat hadis lagi tu. Saya tak baca terjemahan lagi hadis tu, betul kan? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap seseorang, manawa, apa yang diniatkan. Sambungan hadis tu lagi, faman kana hijratu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana, dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia, yusri buha, yang dicari, au imra'atin yang kiwa, ataupun kerana wanita yang tak dinikahi, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah untuk yang dia hijrahkan. Okey. Jadi, pernah dengar tak hadis ni? Pernah dengar kan? Masya Allah. Seorang suami yang beriman, bertanggungjawab, yang nak memimpin ahli keluarga ke syurga, hijrah yang perlu dibuat ialah cari kitab hadis dan bacakanlah kepada sisi keluarga sekurang-kurangnya satu minggu sekali. Ini ciri-ciri suami ataupun lelaki yang mempunyai sifat kelakian yang sebenar. Gitu. Tuan-tuan kat depan ni nampak hebat ni, pemimpin ni kan. Pakai pais macam tu kan. Kan bergaya kan. Yalah subhanallah. Bos kan bergaya, Masya Allah. Tetapi lelaki yang paling bergaya ialah lelaki di akhirat kelak boleh memimpin ahli keluarga masuk ke syurga. Masya Allah. Dan penentuannya adalah sekarang di dunia. Kalau kita nak ikut umur kita di dunia, kalau hidup 50 tahun dibandingkan dengan umur kita di akhirat, kan satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 50 tahun, kalau mau kita 50 tahun, agak-agak sampai tak 1 jam usia kita di akhirat? Cukup-cukup sampai tak 1 jam? Faham tak maksud saya? Tak sampai. Penentuan kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat, kalau nak buat ukuran akhirat, sebenarnya kita hidup tak sampai 1 jam. Tetapi hebatnya dunia yang Allah berikan kepada kita, walaupun hidup kita sebenarnya sekejap sangat di dunia, penentuan untuk kehidupan abadi selama-lamanya di akhirat kelak. Dan bukanlah seorang suami yang hebat itu dengan gaya penampilannya, bukanlah dengan pangkat kedudukannya, bukan dengan harta yang dimiliki,
ataupun dengan sifat dia sehingga dia dihormati oleh anak dan isteri ataupun ditakuti. Tetapi kewibawaan seorang lelaki ataupun suami, apabila kalian wahai para lelaki ni, saya tengok ada beberapa orang lelaki ni, subhanallah, memang staf, memang kurang lelaki. Oh, memang ramai perempuan. Ini insyaAllah calon-calon lelaki soleh ni, masyaAllah, terbukti kelakian semuanya. MasyaAllah. Jadi adalah lelaki yang wibawa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'. Ar-rijal lelaki, ar-rijal lelaki qawwamuna 'alan nisaa', lebih kuat. Pelindung, qawwamuna, pelindung. Benteng, penjaga, pemelihara. Lebih kuat, qawi 'alan nisaa' berbanding perempuan. Firman Allah itu disambung lagi, disebabkan kelebihan-kelebihan tertentu Allah melebihkan lelaki. Kalaulah dalam sebuah keluarga kan, walaupun isteri itu nampak lebih kuat dari segi mungkin ekonomi, mungkin lebih kuat dari sudut akal dia, mungkin kawin tubuh badan dia pun kuat, suami dia lemah macam tu. Isteri boleh angkut tong gas, suami tak larat layang macam tu. Seragamai suami nampak sadok tapi tak mampu basuh pinggan dan tak larat nak angkat baju, tak larat. Tapi boleh angkat layang, sadok macam mana pun. Laki yang kuat yang sebenar, yang mampu menggunakan otot-otot dia melakukan kerja rumah sebagaimana Rasulullah SAW. Itu laki yang kuat yang sebenar. Sebab kekuatan itu pada jiwa. Kalau tubuh badan akan benda berat, tapi pada jiwa, pada akhlak, pada hati, kekuatan dia mengikut sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Merendahkan ego dia melakukan kerja rumah sebagaimana Nabi SAW, ketua negara, presiden ataupun perdana menteri negara Islam pertama di dunia, iaitu Madinah, paling memperang yang hebat. Bila pulang ke rumah, mencabut semua jawatannya, mencabut semua pangkat yang ada pada dirinya, betul-betul jadi seorang suami, betul-betul jadi seorang ayah, jadi seorang lelaki yang benar-benar kawi. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila Allah sebut, Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa', di sini ada perbincangan ulama tafsir, mufassirin. Allah menggunakan perkataan ar-rijal, ada alif lam ma'rifah. Kan kalau belajar bahasa Arab, kalau rijal saja dia jadi umumlah, lelaki. Kalau ar-rijal alif lam ma'rifah, maksudnya lelaki-lelaki tertentu. Ar-rijal maksudnya ada khususiat di situ. Bukan semua lelaki diiktiraf lebih kuat berbanding perempuan. Tetapi lelaki yang mempunyai sifat kelakian yang sebenar, lelaki yang mempunyai akhlak ataupun ciri-ciri suami yang sebenar, inilah yang diiktiraf di dalam Al-Quran. Lelaki yang begini dilebihkan darjat beberapa berbanding wanita. Jadi isunya, ramai juga lelaki kata, lelaki kan kedua lelaki kena lebih kuat ini. Tapi ada ciri-cirinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita sebut kembali kepada hadis tadi tu, minta maaf, mungkin ada saya let isi tu, saya rasa nak terangkan sesuatu tadi tu. Okey, jadi bila sebut hadis Nabi tadi tu, Nabi bersabda, sesungguhnya sesuatu berdasarkan niat, dan setiap daripada kamu apa yang kamu niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana wanita, maka hijrahnya adalah kerana dunia dan wanita tersebut. Okey, kenapa hadis Nabi ini ketika peristiwa hijrah? Nabi bersabda ini ketika peristiwa hijrah. Kerana ketika peristiwa hijrah itu berlaku, okey, saya nak baca sedikit fakta tentang bab hijrah. Okey, sebab kalau saya tak baca ni mungkin kita tak terbaca dan kita tak dengar. Okey. Hijrah biasanya merujuk perjalanan yang diambil oleh umat Islam dan Nabi Muhammad pada tahun 622 Masihi dari Mekah ke Madinah. Tujuan penghijrahan ini adalah untuk meneruskan penyebaran Islam. Ancaman orang Arab Quraisy telah menjejaskan aktiviti penyebaran ajaran Islam. Hijrah merupakan satu strategi Nabi Muhammad untuk mengembangkan Islam dengan lebih umum. Okey, beberapa fakta. Hari Jumaat, pada satu hari Jumaat 27 Safar 1 Hijrah, iaitu 13 September 622, Nabi meninggalkan rumah di Mekah, tinggal 3 hari di Mosul di selatan Mekah. Okey, Nabi mula bertolak untuk menuju ke Madinah. Meninggalkan rumah Nabi SAW di Mekah,
dan menetap ataupun sementara tinggal di Gua Sur. Ingatkan fakta tu? Boleh ya? Boleh tak ni? Macam lebih khusyuk tadi. Kemudian Nabi meninggalkan wilayah Mekah, perjalanan ke daerah Yasrib. Yasrib ni apa? Madinah lah. Menuju ke Madinah. Tiba di Masjid Quba dekat Madinah pada hari yang ke-12. Kunjungan pertama ke Madinah untuk solat Jumaat pada hari ke-6 Jumaat, 26 Isnin, pindah dari Masjid Quba ke dalam Madinah. Maksudnya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh 320 km. 320 km lebih kurang nak balik Terengganu ya, Cik. Ha, lebih kurang nak balik Terengganu. Ha, Cik suami. Okey. Jadi 320 km perjalanan lebih kurang di Terengganu menaiki kuda. Kuda ataupun unta, apa malam. Maksudnya bukan berjalan kaki. Berapa hari Nabi memakan masa? 8 hari. Dan dalam saat Nabi nak pergi hijrah ke Madinah ni, Nabi bukan melalui jalan biasa yang dilalui oleh kabilah ataupun kafilah. Maksudnya kafilah pedagang-pedagang Arab. Contoh kalau kita nak pergi Terengganu, kami sepatutnya lalu highway LPT sajalah. Tiba-tiba kami ni tak nak lalu highway tu, nak lalu jalan orang tak lalu. Lepas hutan apa semua ni. Lama tak perjalanan? Lebih lama daripada jalan biasa. Sebab apa? Nabi perlu menjauhkan diri ataupun menyelamatkan diri daripada pembunuh Ubahan, penjejak, orang kafir Quraisy yang memang sedang mencari Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibunuh ataupun ditangkap hidup-hidup. Ketika itu Abu Jahal telah pun membuat pengumuman, barang siapa yang membunuh ataupun tangkap hidup-hidup Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberi upah 100 ekor unta merah. Ini harta yang paling bernilai ya, ataupun unta biasa macam tu lah. Jadi masa tu penjahat, penjejak, pembunuh Ubahan, kalau kita mungkin syak suta, ha cubalah. Semua jejak. Subhanallah. Sebab itu Nabi ambil jalan yang tidak biasa dilalui. Sudah tentu cabarannya lagi luar biasa. Masya-Allah. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan sekalian. Hijrah Nabi ini boleh tak Allah buat sekelip mata sebagaimana Isra Mi'raj? Satu saat dah sampai Madinah, boleh sangat. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tetapi bagaimana Allah nak memberikan kita kepada umatnya bila kita mengikuti kisah sirah Nabi dalam saat hijrah kesukaran demi kesukaran nak sampai ke Madinah tu. Banyak cerita tu di padang pasir tu, di Gua Hira dan sebagainya. Nabi Allah nak menggambarkan, nak beri kita faham, hijrah ada satu perjalanan yang sangat susah, yang sangat mencabar. Hijrah ini bukan mudah. Hijrah ditaburi dengan ujian demi ujian. Sekarang dalam hadis Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepasku. Nabi bersabda, Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepasku. Maksudnya hijrah daripada negara ke negara. Selepas Nabi tak ada hijrah selama itu lagi. Namun hijrah yang ada hari ini adalah hijrah kita daripada hawa nafsu. Hijrah kita melawan hawa nafsu. Sebab itu kalau kita gabung tentang hijrah dan juga merdeka pada bulan yang sama ini, membawa pengertian hijrah bagi kita ialah apabila kita berhijrah daripada cengkaman hawa nafsu kepada iman. Cengkaman hawa nafsu kepada iman. Masya Allah. Itulah merdeka yang sebenar. Masya Allah. Okey, muslimin-muslimat sekalian, saya nak share sikit kisah. Semalam saya alhamdulillah dengan encik suami. Kadang orang panggil suami saya ustaz, kan? Saya, suami saya sedang dipanggil ustaz. Tapi bagi juga lah ustaz kan. Boleh ya encik? Jadi encik ustaz. Okey, sebab background suami saya ialah chemical engineering. Chemical. Tapi bila jadi suami ustazah jadi ustaz, kan? Ustaz engineer. Okey. Jadi alhamdulillah pensyarah di UKL masih pensyarah lah. Tapi alhamdulillah kadang-kadang encik ustaz ikutlah saya, teman dan sebagainya. Semalam kata dirancang kami pergi ke Perak. Sebenarnya tujuan saya pergi ke Perak minta dengan suami tu pun cakap malam. Kan semalam yang gabung malam tu cakap, berdoa dulu semua cakap. Sebab perancangan mengejut. Tapi saya buat-buat macam terkejut. Macam
Faham, macam tiba-tiba. Padahal jangan fikir berkali. Bocor rahsia. Tapi suami dia tak tahu kita buat terkejut. Dia takkan perasan. Kita pun pandai sangat kan. Pandai kabur, pandai itu, pandai ini. Pandai berlakon, buat penat. Pandai usul-usul kan. Cakap baik. Lelaki memang macam tu. Dia nampak lain, dia dengar. Dia tak ada orang perempuan kau dapat rumah-rumah. Dia proses. Contohlah kalau suami balik lambat kan. Bang lambat kan, kenapa? Jam. Jam ke masa ni? Dia tak tengok bulan-bulan. Dia ke jam. Saya rasa macam okey je. Maka jam masa ni. Kalau jam biasa, dia akan proses dulu kan. Sepuluh dia pun nak. Kau ada singgah mana-mana. Awak cakap tu betul. Awak tolak pukul apa tadi? Kalau awak tolak pukul ni, sepatutnya awak sampai ni. Oh, dia boleh proses. Baik orang lelaki, kenapa nampak je? Tak ada? Kalau balik kan, kita buat muka penat kan? Musiman. Kenapa? Penat lah. Masa tak larat lah. Masak. Okey, makan apa ni lah. Macam tu ya. Padahal sebelum dia balik tu kan, kita main dengan telefon. Tak adalah penat sangat. Tapi dah leka telefon tu, alamak tak sempat nak besar, suami dah sampai. Masa tu juga tiba-tiba, terlalu lah. Biasa tak buat macam ni? Suami kan tak perasan. Dia tak perasan juga. Kadang-kadang tengah leka dengan telefon tu kan, datang masa tu sorok. Rasa buat macam, kenapa awak saya fikir lah. Okey, takdelah nak cerita saya semalam ni kan. Kena selah-selah ni, kata puan tunduk kan, pusok ke bawah tu. Jadi, semalam tu, malam tu, saya bagi tahu cik suami, cik kata, anak pada kawan ni makin tenat, memang betul pun, saya dalam peniat. Kawan saya bernama Siti Safura, anaknya umur 6 tahun, kawan ni muda setahun sama belajar di Kuza, anaknya umur 6 tahun kanser, dah stage 5. Maksudnya stage 4 tu paling tinggi, stage 5 ni dah tak ada harapan. Maksudnya doktor kata dah tak ada harapan, doktor pun tak nak buat treatment dah. Dia dah, anak dia tu dah kemo 40 kali lebih dah. Kemo 40 kali lebih, tak masuk radioterapi. Maksudnya kalau buat kemo lagi pun, sekarang ada peluang 30%, 20-30% ni. Dan ada keadaan memang doktor akan sarankan buat balik lah. Macam tu lah kan. Buat pun macam dah tak ada manfaat dah kalau buat kemo dan sebagainya. Jadi bila dia adik, dia beritahu dan sebagainya, saya pun mengejutkan malam bincang dan ambil macam kata, okeylah esok tak lagi. Jadi dikosongkan jadual apa semua, hari Rabu semalam kita bertolak. Bila nak bertolak tu, cara saya nak pujuk suami bang kita pergi ziarah ni, bunyi nak diperak daripada selepas 4 jam. Maksudnya, suami tu kita ziarah lah Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim kan, Ustaz Datuk Kazim. Sebab tak jauh jarak dari 2 minit. Itu menguatkan lagi kelulusan. Kan kita pun kan bijak macam tu kan. Padahal kita nak KFC. Tapi proposal kita, bang anak-anak nak KFC lah. Padahal kita yang nak. Kan buat proposal bila sebut anak. Macam tu kan. Padahal nak pergi kedai, nak beli buku Sahabat Dunia Akhirat yang Ustazah Smart punya. Tapi bang ada barang sekolah anak nak pergi lah. Mana macam ni? Yelah esok dia nak punya. Padahal kita tak sabar nak beli buku Sahabat Dunia Akhirat. Tak apa, jangan bimbang, saya bawa buku tu hari ni. Dia juga sedih lah, nampak tak bijak tu. Okey, subhanallah. Kemudian bila nak pergi tu, semalam pergi. Kalau siapa yang nak tengok, saya ada buatlah mengejut dengan Ustaz Datuk Kazim semalam. Alhamdulillah, selepas dan live bersama dekat galeri Ustaz Kazim. Ini macam terlampaunya semua ni. Mesti tak follow saya ni. Ada, tengok. Kalau follow saya, mesti tahu. Mesti tengok. Tuan, follow saya tak? Okey, tuan follow artis follow? Kalau tak boleh juga, okey. Barulah kalau macam tu. Tak follow semua tak pun. Tapi followlah saya lepas ni. InsyaAllah. MP Ustazah Asma Harun. Kan? Page. Tu follow saya. Kita kalau nanti sebelum keluar, kita akan check dah follow. Cari page saya, ada muka saya dengan suami. Warna purple tu. Itu page rasmi. Yang lain yang tanda Ustazah Asma, bukan saya. Memang ada banyak sangat page yang tanda Ustazah Asma. Ustazah Asma fan club tu pun bukan saya. Saya pun tak kenal siapa yang buat. Tapi tak apalah, yang rasmi yang tu saya akan selalu update cerita. Buat live tu hampir setiap hari.
Jadi semalam adalah dengan Datuk Hazim. Lepas itu kita keluar daripada galeri dia, kita pergi ziarah pondok dia. Cuba tengok pondok Datuk Hazim, sangat cantik, tersusun bersih, buat sahabat baik, Masya Allah. Tapi yang saya nak cerita, ketika temuramah dengan beberapa penduduk pondok ataupun pelajar. Pelajar pondok ni adalah pondok orang tua. Umur ada 83, ada 82, ada 70 lebih. Kemudian saya ada temuramah semalam. Kau nak tengok, sila follow page. Akan pergilah minit yang tengah-tengah dah. Namanya adalah Hajah Aziziah. Masya Allah. Hajah Aziziah bila temuramah, saya katalah, tunggu tu dengan follow lah kan. Sabar, tengok saya lepas ni. Tengok saya sebenar dulu sekarang. Jadi Hajah Aziziah tu, bila kita temu ramah, saya kata, Hajah, boleh tak share apa-apa nasihat, ilmu? Boleh, dia kata, saya nak nasihat apa? Ha, orang merendah diri. Saya kata, Hajah nasihat tentang Al-Quran, boleh tentang Al-Quran? Dia kan dah pokok dah, kecil je, pokok, umur 80 lebih. Mata masih jelas, telinga masih jelas, subhanallah. Kemudian dia pun teruk keluar suara yang jelas, yang kuat. Saya sendiri duduk sebelah dia, rasa naik bulu roma. Dia kata, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Ha, dia punya bahasa, gaya bahasa. Apa itu adalah petunjuk, menunjukkan ke jalan yang benar. Al-Quran akan membawa kita kepada jalan yang Allah redha. Al-Quran yang memberi kita rasa bahagia. Cuba dengar kupasan. Seorang makcik tu umur 18 bercakap tentang Al-Quran. Kemudian dia pesan daripada hatinya. Kita tahu pesanan dia bukan pesanan pada lidah. Pesan daripada hati dan dibuktikan dengan amal. Hajah Aziza sebut, bacalah Al-Quran sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Bijak cara orang tua, orang yang berilmu, orang alim, orang soleh. Dia mulakan mula dengan tu. Saya dengar tu berat tu 5 kali sehari. Saya sendiri pun rasa macam, Masya Allah. Dia kata, bacalah Al-Quran sekurang-kurangnya 5 kali sehari, iaitu setiap kali waktu solat. Kalau tak mampu, pandai dia pujuk. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya 1 muka surat sehari. Jangan tak baca langsung setiap hari. Bacalah Al-Quran 5 kali sehari, dia kata. Kemudian kalau tak mampu sekali, 1 muka surat sehari. Lepas tu dia tambah lagi. Ini yang power ni, Hajah Aziziah. Dia kata, kalau boleh, khatamlah Al-Quran 3 hari sekali. Ui, lagi berat. Kisah benar ni, boleh tengok semalam, terbukti. Bila dia sebut, boleh tengok wajah Hajah Aziziah ni. Kecil, kurus dan dah bokok. Lepas tu, memang suara dia pun jelas sebab kita guna speaker. Dan perbualan semalam memang tak lancar. Keluar tu gamble je, sebab saya bagi tahu last minute kepada Datuk Ghazim. Nak pergi, tak ada kita rancang nanti nak ke rumah makcik ni ke, ajar ni, tak ada. Memang Allah izinkan kami pergi je melawat pondok. Tiba-tiba bertemu dengan makcik Aziza tu di tengah jalan. Terus panggil, Hajah nama siapa? Boleh saya kenal? Umur berapa? Masya Allah, Allah yang temukan. Dia kata, bacalah kalau boleh, cubalah kata Al-Quran 3 hari sekali. Saya kata, 3 hari sekali Hajah? Ya, 3 hari sekali. Maksudnya sehari 10 juzuk. 10 juzuk. Jadinya dia terapkan ni. Jadi setiap kali fardu solat 2 juzuk. Subuh 2 juzuk, zuhur 2 juzuk, asar 2 juzuk, maghrib 2 juzuk, isyak 2 juzuk, dapatlah 10 juzuk sehari. Hari kedua, hari ketiga, habislah 30 juzuk Al-Quran. Habislah 30 juzuk Al-Quran. Saya pun tanya dia soalan, Hajah boleh buat? Hajah habis tiga kali sehari. Tapi tawaduk, jawapan dia sangat tawaduk. Kalau orang yang buat, kadang-kadang jawab, Alhamdulillah, boleh. Tapi sampai sudah, dia hanya guna perkataan, InsyaAllah. Saya kata, Hajah boleh tiga hari. Habis kata, InsyaAllah. Dia jawab dengan tegas, InsyaAllah, boleh. InsyaAllah, boleh. Nah, sebenarnya memang Hajah Aziziah ni dia kata Al-Quran 3 hari sekali. 2 juzuk. Dalam keadaan pasu saya nampak dia, saya tanya, mata jelas lagi Hajah? Alhamdulillah jelas. Tapi sebab saya bimbang takut bersilap sebab dah tua,
Kadang-kadang saya pakai spek, tapi kalau tak pakai spek pun boleh baca dengan jelas, pendengaran jelas. Ini kelebihan orang yang sangat mencintai Al-Quran. Saya kan, kita tengok orang tu macam ni, kadang nafsu kita bercakap apa? Kita kata, acik lah ya, Ustazah dah 80 lebih tak ada kerja, tak baca Quran buat apa lagi. Dah duduk pondok, dah duduk pondok, dah tak ada kerja lain, tak cukup buat apa. Saya nak sebut, ramai orang tua dan kita esok kalau tua, belum tentu boleh baca Quran banyak macam tu. Ramai orang tua hari ini, umur 60, umur 70, anak 40, masih menghabiskan masa depan TV. Pas satu drama ke satu drama, masih menghabiskan masa untuk rehat, untuk bari saja-saja, tanpa buka Al-Quran. Dan belum tentu kita kata esok kita tua macam tu, kan? Sekarang saya bong, Ustazah. Jiwa yang begini bukannya jiwa yang baru dibentuk ketika usia tua. Sudah tentu dia seorang yang mencintai Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dan dia sambung nasihat dia. Dia sambung nasihat dia, dia kata, dia sebut, dia kata baca Al-Quran, hati akan senang. Dunia ni tak akan menyusahkan kita. Baca Al-Quran, semua hidup kita akan mudah. Kalau banyak baca Al-Quran, semua mudah. Dia kata mudah, tak ada benda yang susah dalam hidup. Yang jadi sebab kita susah ni sebab tak baca Al-Quran. Ini tuan-tuan puan-puan, kalau kita boleh buat hijrah ni, hijrah kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, hijrah paling besar dalam hidup kita. Kalau kita boleh hijrah tempat kerja, boleh hijrah ekonomi rumah tangga, daripada dulu gini hijrah kereta, daripada kereta biasa, kereta besar, daripada rumah kecil kepada rumah besar, hijrah pakaian, dulu pakaian kita gini, sekarang dah standard dan pakaian kita, kita boleh hijrah tudung kita, dulu fashion gini, sekarang fashion lagi up to date. Kita boleh hijrah handbag kita, dulu harga 60-80, sekarang harga paling kurang 300, dah beli 1000 lebih dah. Kita boleh hijrah, kita punya apa, mask kita, dulu ni pages sekarang dah tebal, dulu satu ni je sekarang dah besar. Kita boleh upgrade hidup kita di dunia. Kenapa kita boleh upgrade tentang kehidupan kita di akhirat? Dan percayalah, orang yang hijrahkan dirinya, merapatkan dirinya dengan Al-Quran, Allah takkan sia-siakan. Lepas tu dia sebut lagi, hanya dia sebut lagi, Al-Quran ini akan jadi syafaat, akan jadi teman dalam kubur, akan jadi teman di dalam di mahsyar. Kemudian saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawma qiyamah syafi'an li ashabi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Ini kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang paling benar, janji Nabi yang paling benar, yang melepasi segala janji di dunia ini, manusia-manusia yang benar pun takkan, kita tak boleh percaya 100%. Tapi bila Nabi berjanji dan Nabi sebut perkara ini, sejauh mana kita beriman dan kita percaya dengan kata-kata Nabi. Nabi pesan kepada kita, bacalah Al-Quran, ikra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Fa'innahu yati, sesungguhnya ia akan datang kepada kamu pada fa'innahu yati yawma qiyamah, pada hari kiamat kelak, syafi'an, pemberi syafaat di ashabi. Ini yang hebat ni, Nabi sebut perkataan ashabi, iaitu kepada sahabat Al-Quran. Kalau kita baca sehari satu muka surat, agak-agak layak tak nak digelar sahabat Al-Quran? Sehari agak-agak kita baca Facebook berapa lama? Saya rasa kita ni lebih layak digelar sahabat Facebook, teman karib telefon, teman karib WhatsApp, teman karib Instagram. Sebab masa kita lebih banyak dengan perihal tu berbanding masa kita dengan Al-Quran. Sebab itu Nabi kata yang akan dapat syafaat pertolongan daripada Al-Quran. Al-Quran hujjatul laka atau hujjatul alaika, Nabi sebut. Al-Quran itu boleh jadi hujah pembela kamu ataupun hujah melawan kamu. Allahuakbar. Kita bimbang di dalam kubur ataupun di mahsyar, kita bimbang Al-Quran kata apa kepada kita. Ya Allah, rumahnya ada Al-Quran tapi dia tidak membaca itu. Ya Allah, hambamu ini baca Al-Quran tapi tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Baca Al-Quran. Sebab itu Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, naik tingkatan yang kedua untuk dihayati, difahami, naik tingkatan ketiga yang lebih tinggi untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Dalam pekerjaan, dalam akhlaknya, dalam sifatnya, dalam hatinya, dalam pakaiannya, dalam cara makan, cara hidup, cara berhiburnya, dia mula mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab itu saya sebut begini, bukan sebab saya cakap kepada tuan-tuan puan-puan sekalian.
Memang pergi ke bapak hidung sendiri. Saya sendiri kalau jujurnya ditanya Zaza sendiri macam mana kalau orang tanya kan? Kerana dia cakap tu Zaza macam mana? Ya, saya sendiri sangat kurang waktu dengan aku, aku berbanding waktu dengan tadi. Kalau bagi, bagi status tu di situ, jawab mesej, jawab ini, gini, 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 Masya Allah. Cuma kadang-kadang rasa bersalah sangat tu kan? Mulut pun cakap, ya Allah, moga kau rela ni aku sedang tulis ni tentang ilmu. Aku sedang balas komen ni soalan tentang fiqah. Mudah-mudahan dengan itu, kau timu juga ini sebagai amal soleh. Sebab apa kadang-kadang suami cakap, suami tegur juga kan cik, suami tegur kata, berapa kenapa macam kurang baca Quran, banyak dengan telefon. Lepas tu cakap dia lah, memang betul lah, Allahu Akbar. Kadang memang isah, tak sentak lah kan bila kena tegur tu kan. Jadi kita kata insyaAllah, tapi menjawab, katanya menjawab. Nama berapa camah kan menjawab, bang saya buat ibadah. Saya jawab soalan orang ni, ini punya saya masalah ni, bab tekan ni, saya jawab ni, ni aduan masalah orang ni, gini-gini. Betul, suami punya ia memang betul, itu kira-kira. Tapi jangan sampai kita terlepas peluang utama yang paling besar untuk kita masuk syurga Allah melalui jalan Al-Quran. Boleh, boleh nak jawab, boleh nak habiskan masa dengar ceramah, dengarlah ceramah. Ada manfaat banyak melalui media, banyak. Tetapi janganlah kita menggantikan semua itu dengan Al-Quran. Maksudnya, kalaulah kita boleh banyak masa dengan ni, jangan kurangkan waktu dengan Al-Quran. Kalau kita peruntukkan satu hari Al-Quran kita satu jam, satu jam ni sebenarnya kita boleh bagikan 15 minit dan kali waktu solat contoh. 15 minit, satu jam. Siapa yang dah biasa dengan baca Al-Quran nak habis satu juzuk lepas solat, sebenarnya satu juzuk berapa lama boleh habiskan? 30 minit dah boleh. Ada orang satu jam, ada 40 minit. Kalau dah lancar, dah selalu baca 30 minit ke 40 minit dah boleh satu juzuk. Dan akhirnya jadi rutin setiap kali lepas solat, dia boleh habis 5 juzuk sehari. Jadi dia khatam Quran berapa hari? 6 hari sekali dia khatam Quran. Saya jumpa ada ramai yang boleh capai target ni. Setiap kali lepas solat, dia boleh habiskan satu juzuk Al-Quran. Satu hari 5 juzuk. Jadi 5 kali 6, 30. Setiap 6 hari dia khatam Al-Quran. Orang yang begini, dia jaga hubungan Al-Quran, saya nak tanya, layak tak dia digelar sebagai teman ashabi, iaitu sahabat Al-Quran? Layak lagi. Sebab itu kita nak claim, insyaAllah Tuhan jadi syafaat. Malu nak claim macam tu. Sebab melihatkan masa kita dengan Al-Quran sangat sedikit. Masya Allah, Allah Akbar. Selepas jumpa dengan Hajar Aziziyah, kemudian Datuk Aziz kata, Ustazah, saya nak bawa jumpa seorang lagi. Seorang lagi, nama siapa? Nama Hajar Cik Putih, ya? Cik Suami. Cik Putih yang paling nama ni. Macam tu lah. Tanggung je tu, betul lah. Ya? Okay. Hajar Cik Putih tak silap. Tapi masa tu dah kena stop dah live. Sebab Hajar Cik Putih duduk jauh sikit blok dia. Jadi kami menghabiskan live kami berakhir dengan Hajar Aziziyah tadi. Kemudian pergi saya ambil gambar. Dia kata, Datuk Aziz kata, saya nak tunjuk Hajar Cik Putih ni. Umur dah 80 lebih, 80 lebih juga. Yang tadi 75 je tu, 76. Yang ni 80 lebih. Dia dah habis tulis Al-Quran 30 juz. Tulis tangan. Tulis tangan Al-Quran 30 juz. Kita yang pangkat hebat ni, nanti berceramah ni orang nampak hebat ni kan. Berapa surah Al-Quran pernah kita tulis? Yang banyak tulis WhatsApp lah. Itu banyak. Tulis mesej, tulis tu memang banyak. Tapi pernah tak tangan kita ini menuliskan kalimah Allah, Al-Quran? Setiap tulisan itu, tangan kita esok bercakap depan Allah. Ya Allah, tangan ini menuliskan kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, tangan ini mengukir nama-Mu, ya Allah. Allah Akbar. Takut tangan ini esok bercakap. Dalam surah Yasin, Allah berfirman apa? Al-yawma nakhtimu ala. Itu tak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa yakallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Subhanallah. Allah sebut pada hari itu, hari kiamat kelak, nakhtimu ala afwahihim, ditutup, akan dikunci dan mulut. Lalu akan berkata apa? Tangan-tangan akan bercakap, tangan akan berkata dan kaki akan bercakap bagi dia kita. Ya Allah, kaki ini melangkah mencari rezeki yang halal. Ini datang kerja hari ini, kaki esok jadi saksi di hadapan Allah. Cari rizki yang barakah, cari rizki yang halal. Tapi kena jaga sungguhlah kehalalan kita, budaya kerja kita, kesungguhan kita, amanah kerja.
Ini puas bagi kalau boleh diunik 20 bulan, 8 bulan dah hantar dah. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Bukan bila sampai 20 bulan kita maaf dah bos, tak sempat dah anak. Anak tak sihat saya pun ini. Allah mengatahu kita tahu sebab. Sebab perangai kita menanggung atau bukan kerana kita dah habiskan masa di pejabat tu tengok ini, Allah tahu. Tapi bos tak tahu. Yang bos dengar alasan kita, oh anak tak sihat, tak pula saya beri masa waktu ini. Semua akan terbongkar di akhirat kalau kita tak jujur, tak bercakap benar di dunia. Boleh buat alasan depan dunia, di depan manusia, tapi kita tak boleh nak menjawab sebab ayat tak membuka mulut. Tapi kaki akan bercakap. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, kulit-kulit pun akan bercakap, kulit pun akan bercakap. Yang akan ditutup hanyalah lidah. Dalam satu hadis Nabi yang lain disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, Nabi bersabda, sesungguhnya berpagi-pagi seluruh anggota badan mengadukan perihal lidah kepada Allah. Maksudnya tubuh badan kita ni, tangan, kaki semua ni tak puas hati dengan lidah, sebab lidah yang paling banyak menipu. Dan sebab lidah mereka ini tercela. Sebab lidah, bukan esok lidah jadi azab dalam neraka. Disebabkan lidah yang selalu beralasan, bercakap tidak benar, mengadu domba, mengumpat, menghina, mengkeji. Sekarang ni lidah ada dua lah, yang bersuara dan yang yang menulis. Yang komen dekat Facebook, yang tambah lagi kes viral, nak bagi panas, apa lagi, semua tu walaupun tak bersuara, itu semua adalah lidah. Masya Allah. Rupanya Nabi cerita, berpagi-pagi seluruh anggota badan mengadukan perihal lidah kepada Allah. Tak puas hati dengan lidah, kerana lidah batang tubuh kita ini dimurkai oleh Allah. Kerana lidah dicatat dosa, tapi jadi mangsa seluruh anggota badan lain. Bukan lidah jadi capak gadai neraka. Kaki tangan akan turut serta. Sedangkan kita akan membuat kebaikan, tapi kerana keburukan lidah, habis yang lain semua diseksa. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Kemudian kami dibawa jumpa dengan Hajah Cik Putih tu. Bila saya pergi, jantan pun berukur umur 80 lebih. Wajah bersih bercahaya. Dia keluar pun dia tak boleh diri lama dia keluar daripada pondok dia, dia duduk kan ni. Lepas tu baru dia duduk. Datuk Kazim kata, Hajah, duduk lama. Dia pun duduk. Tak sampai berapa saat, Hajah kata, Quran tu nak tengok. Dia pun bangun balik. Dia kata baru duduk dan suruh bangun. Okey. Dia pun bangun, tak ada masalah. Dia bangun, dia bawa keluar. Tapi dua buku, dua kitab. Maksudnya sebab satu 5 juzuk, satu 5 juzuk. Bila dibuka, saya ambil gambar. Nanti hari ini saya akan share gambar Al-Quran yang dia telah tulis. Lengkap 30 juzuk. Masya Allah, Allahu Akbar. Dengan keadaan mata dia, orang tua pun tulis. Lepas tu saya tanya, apa yang Hajah rasa? Pakcik rasa macam mana? Dia kata lapang, Zazah, seronok. Dia tak kenal saya, tak kenal. Yelah, kan orang bubi tak ada. Saya tak kecil hati kalau makcik tak kenal. Kan tak kecil hati kan, dia tak follow saya. Okay, saya GM, dia follow. Wajib follow ya, tekan follow, see first. Okay, subhanallah. Dia tanya, ni siapa? Dia tanya. Saya kata, saya datang dari Sembang, saya Asma. Oh, dia kata, ni lah yang ditulis. Cantik, dia tulis, Masya Allah. Saya pun balik dengan suami kan, borak. Bah, nak jumpa lah macam Hajah. Nak jumpa macam Hajah Aziziah. Boleh tak kita try 3 hari, kita buat, kita panggil apa, bukan konsisten, kita panggil apa tu? Maraton. 3 hari, kita buat maraton. Habis khatam 3 hari. Saya nak tanya, agak-agak kalau mampu tak kita khatam 3 hari? Kalau tanya mampu atau tidak, sebenarnya mampu. Sebenarnya mampu. Maksud saya, dari sudut mampu atau tidak, jawapannya mampu. Tinggal lagi mahu atau tidak. Dan kemampuan ini dipimpin dengan semangat yang kuat. Sebab kalau kita fikir logik, ini jangan buat waktu kerja lah. Akan buat alasan dengan buat kenapa kerja tak siap. Saya berlainan macam Ustazah, kami tak hijrah baca Al-Quran ni. Jadi saya baca waktu pejabat, kita baca kerja. Tak bolehlah, sebab kerja adalah wajib. Tak boleh kita mengabaikan kewajipan kerja kita kerana perkara sunat. Baca Quran tu kan sunat, Masya Allah. Tapi baiklah kita buat 1 ahad. Lepas semua baca 2 juzuk. Kan 1 juzuk boleh habis 40 minit. 2 juzuk maksudnya berapa minit? Dalam sejam setengah. Sejam setengah lama ke sekejap? Lama kalau baca Quran, sekejap kalau shopping. Kalau suami kata saya bagi masa awak 2 jam je. 2 jam apa nak jam? Sombong tu besar lah, saya tak pilih hashtag. Dia akan power 7 kali paling kurang.
Dia dah ada yang tak berkenan kat kedai pertama, tapi dia akan pusing dulu. Tengok, ambil dulu depan cermin, 2 jam tak rasa apa-apa. 3 jam akan sekejap bila shopping. 3 jam, 2 jam sekejap bila tengok cerita Korea. Akan sekejap bila tengok movie cerita Hindustan. Akan sekejap bila berjalan. Jam bila melibatkan urusan dunia akan rasa sekejap sebab tak ada barakah. Tapi minit bila melibatkan urusan akhirat rasa lama. Baca Quran setengah jam lama. Percayalah. Lepas minit pun lama. Sebab kita sudah dinilai dan diberikan ganjaran berdasarkan kiraan akhirat, bukan kiraan dunia. Sebab itu barakah, masa tu lah ngantuk, sakit urat, rasa nak terkentut, gatal, niam, semua datang masa baca Quran. Tapi masa tengok TV, look segar. Lepas tu cerita tu kan menusuk kalbu, tiba-tiba ni nangis. Lepas tu suami kata, kenapa awak menangis? Saya yang lembut, baca Quran tak menangis pula. Hati lembut tu bila baca Quran menangis. Baca Quran tengok cerita movie tu, bukan pada hati lembut. Itu hati lembek. Pada cerita tu tahu benar pun. Okey, subhanallah. Macam mengetek tak usah zatan, masa dah habis. Rata nak kena sebab saya cakap untuk diri saya. Kita habis sepatutnya 12.30 ya. Ke sebenarnya dah habis. Belum lagi ya, Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita nak cuba buat marathon, saya nak cabar diri saya dengan suami. Saya kata kita cuba buat 3 hari khatam 30 Al-Quran, 30 juz Al-Quran. Maksudnya kita ambil masa sejam setengah saja lepas solat dan nak merasai kemanisan sebagaimana kemanisan Hajjah Azizah. Sebab kalau jumpa dia, kita ni jumpa orang yang ahli Al-Quran macam ni ni, perlu dia tu rasa lain. Tahu tak kalimah yang akhir dia sebut pada saya? Lepas dah habis live tapi dia sebut. Dia tak kenal juga saya. Orang tua kan dia tak kenal juga. Dia tengok muka dia kata, sebab ni dah orang yang selalu baca Quran ni. Dia kata kadang tak sempat, maghrib kan pendek, tak sempat nak ambil 2 juzuk. Dia sambung lepas isyak-isyak jadi panjang sikit. Jadi masa dia dengan Al-Quran, tengah-tengah tu pergi kuliah ngaji. Last dia sebut macam ni. Dia tengok saya, saya kata, Hajar doakan saya. Lepas tu dia tengok, dia kata, dia tak kenal saya Ustaz Zakar, tapi dia kata, anda ahli syurga Allah. Tunggu peluk cium dahi dia. Sebab dia tengok dia kata, anda, dia guna kata anda. Anda ke kamu? Saya tak silap anda. Sebab dia cakap baku dia. Anda ahli syurga Allah, insyaAllah. Saya kata ya Allah, sebab lidah yang sebut yang mendoakan ini ahli Al-Quran. Dan kalau kita dengar bagaimana kedudukan orang ahli Al-Quran ni, Masya Allah, ahli Al-Quran ini di dalam syurga, ada syurga yang tertinggi. Masya Allah. Mereka ini ada tempat yang istimewa di sisi Allah, berada di syurga yang tertinggi. Akan diberikan mahkota. Masya Allah. Diberikan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Lidah mereka, lidah yang mustajab doa. Sebab itu kita kadang-kadang excited jumpa satu. Ini orang yang tak ada nama. Hajar Azizah tak ada siapa kenal. Orang tua biasa. Tapi Allah izinkan semalam live, orang tengok hari ini dah 60,000 lebih dah orang tengok. Tetapi saya percaya apabila Allah nak mengangkat seseorang itu untuk dikenali, bukan saja-saja. Kalaulah ada masa kan, pergi cari pondok, tak jauh daripada KL ni, 3 jam dah sampai. Pondok Al-Barakah, Dato' Kazim. Boleh pergi bila-bila masa, sangat dialuk-alukan. Pergi ke pondok, subhanallah, terima kasih. Lepas tu, bila pergi pondok, cakaplah nak jumpa Hajar Azizah contoh. Nak jumpa Cik Putih. Pergi jumpa, tak payah lama-lama, tak payah nak selfie sangat. Kan macam-macam tu dia banyak masa nak dengar Al-Quran. Ambil doa. Hajar, saya nak minta doa Hajar. Subhanallah. Dan ada seorang hamba Allah ni, pakai nikop, orang dah tua. Dia rasa umur 70 lebih kot, pakai nikop, nampak mata ni. Jumpa ramai orang tua yang soleh. Yang mengabdikan diri dengan Al-Quran, dengan kuliah, dengan zikrullah. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila pergi rasa macam damainya, tengok tengok muka-muka ni, Masya Allah. Dia dah menghabiskan masa untuk tu dah. Bukan tak ada anak cucu ada, tapi mereka memilih tempat tu. Ada yang duduk 15 tahun dah, ada yang duduk 10 tahun, Masya Allah. Dan lepas tu kan, Dato' Kazim cerita, Ustazah Hajjah tu yang Ustazah tengok tadi pakai serba hitam, pakai nikop, nampak mata je. Lepas tu dia salam peluk, tapi dia kenal saya, badan pun tegap lagi. Dia kata, Ustazah,
dia 3 kali operate mata. Sampai dikeluarkan betul mata. Sebab apa operate mata? Sebab mata dia tak ada air mata, tak boleh menangis. Maksudnya tak ada air mata, kering. Dan mata tak ada masalah, boleh tengok. Tetapi kenapa dia nak air mata? Dia kata nikmat menangis dengan Allah. Jadi bila tak ada air mata, bila menangis, nak bertaubat, baca Quran tak menangis, hilang nikmat yang besar. Sangkut kalau tuan-tuan puan-puan sebab nak menangis tu sangkut, tak nak keluarkan mata buat operik. Tapi ceritanya walaupun 3 kali operik mata, tak keluar juga air mata. Tak keluar, tak keluar. Sampai ketika pergi jumpa dengan Datuk Ghazim, dengan Ustaz, macam mana nak ni nak ubat pasal mata, ni nak menangis ni. Lepas tu Ustaz kata, mayah kita pergi Mekah, pergi buat umrah, pergi Mekah, buat umrah sama-sama. Minta betul-betul dengan Allah, dengan suka-suka. Dan subhanallah, hajah tersebut menangis di depan Allah. Setelah berapa tahun tak boleh alihkan air mata, dan dia bernazar. Tu yang Datuk Ghazim cerita, dia bernazar Ustazah untuk berada di pondok saya sampai mati. Sebab itu dia ada di sini. Sebab dia dah dibuat sana sini, buat operate dan macam-macam. Maksudnya dia datang jumpa, Allah izinkan saya, kata jom pergi umrah, nanti minta sungguh-sungguh, doa-doa sikit-sikit. Sebab itu, mata yang mengalirkan air mata kerana Allah, ini adalah sifat para Nabi. Para Nabi, contoh Nabi Ayub, Nabi Yaqub dan sebagainya, sampai digelar penangis. Nabi yang paling banyak menangis, Nabi Ibrahim kuat menangis, Nabi Muhammad SAW kuat menangis. Menangis kerana Allah, Nabi sebut di dalam hadis yang sahih, dua mata yang menangis kerana Allah, la tamassahu narun abada, tak akan disentuh oleh api neraka Allah SWT. Sebab itu kita ni kan kalau bangun tengah malam ke solat ke, masa minta tawaf dengan Allah tak menangis, itu tanda-tanda hati kita keras, hati kita kotor, hati kita dibelenggu dengan dosa, terlalu banyak karat-karat dosa, sampai tak mampu menitiskan air mata kerana dosa, sedangkan dosa begitu banyak. Sebab itu ada doa, tapi saya tak apa doa ni, cari dari internet doa untuk menangis. Memang ada doa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ya Allah berikan aku dua mata yang menangis kerana-Mu. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Sebab bila menangis kerana Allah, kesan pada hati lapang. Lapang. Menangis kerana dunia, kerana makhluk, hati makin sempit. Mata pun sembab. Mana ni kerana kecil hati dengan netizen ke, kecil hati dengan bos ke, dengan suami ke, gelang emas hilang ke. Menangis tu kan mata jadi sembab, hati jadi makin sempit. Tapi bila once kita boleh menangiskan Allah, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah aku sebagai isteri banyak dosa dengan suami, aku sebagai ibu gini menangis, kesan dia air yang keluar sejuk kan? Mata tak akan sembab. Macam menangis kerana dunia. Sebab air mata yang keluar itu datang daripada rangsangan yang lain. Hati pula akan jadi lapang. Walaupun masalah tak selesai lagi, hati dah makin lapang. Subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian, tajuk kita apa? Hijrah kan? Hijrah. Jadi mudah-mudahan bertepatanlah dengan tajuk kita, banyak hijrah yang kita nak lakukan. Okey, sekarang jumlah 27. Ada 3 minit lagi. Nah, 12:30. Saya buka soalan satu mungkin. Ada soalan ke nak ditanya? Ikutlah soalan, tak berkaitan tajuk pun tak pun. Okey, tuan-tuan mesti nak tanya Ustazah. Bila nak habis? 3 minit lagi. Ha, 2 minit lagi. Okey, kalau tak ada, saya pula tanya boleh? Boleh ya? Dia tak perasan ke dia jawab boleh? Okey, subhanallah, alhamdulillah. Secara kesimpulannya, bila sebut tentang hijrah, banyak hijrah fikiran. Kita orang perempuan banyak jadi hamba emosi. Kerana emosi kita banyak merugikan masa, tenaga. Sebab merajuk dengan suami satu hari, selagi suami tak tunjuk, menyesal tak lepas dah baik semula? Lepas okey, menyesal tak? Kita tak menyesal. Kau dah tak merajuk dah sekarang? Oh, dah lama tak merajuk? Oh, dah lupa dah nak merajuk macam mana? Haa, aku dah lama tak merajuk. Sebab dah biasa tak kena pujuk. Dah lama tak kena merajuk kan? Betul? Itu sangat hijab. Berhentilah kita jadi hamba emosi. Kena ada seni pujuk hati, pujuk diri sendiri. Sebab ramai orang
dia menghabiskan usia dia, sebahagian usia dia, kerana apa? Kerana hati yang rapuh mudah sentap. Mudah sentap. Hati yang rapuh, ia akan merugikan tenaga masa. Contohlah kan, saya mengajuk dengan suami. Orang lelaki kadang bukan dia tak perasan, dia berbuat tak perasan kita mengajuk. Eh, mungkin cinta masalah rumah tangga ya, cik? Sudahlah. Cik yang risau, saya pandai kamu. Okey. Yalah, kadang masa memulakan kahwin kita mengajuk kan, kita harap kita kena pujuk. Kita nak dia faham kita. Tapi dalam masa sama, dia nak kita faham dia. Yang orang lelaki ni bukan suka sangat pujuk-pujuk ni. Jangan terpengaruh dengan sinetron tu kan. Mengenai itulah, jangan terpengaruh kan. Okey. Jadi bila kita merajuk, kan kita macam dalam makan, masuk bilik, duduk bawah bantal, mengharapkan dia datang, dia bising. Saya minta maaf, memang tak lah kan? Jadi merajuk berapa lama? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Kalau kemar rumah, memang dah siap. Kalau jemur kain, memang dah siap. Tapi sebab merajuk punya pasal, kerja hari tu tertamu. Bahkan kadang-kadang rasa menyesal. Kenapa? Ada drama malam tu yang kita memang tunggu dia semalam. Tapi sebab merajuk, boleh tak tengok drama tu? Esok menyesal. Ya Allah, mungkin merajuk malam. Patut dah tengok drama tu malam tadi. Mungkin merajuk, patutnya ni. Banyak kerja kita terpanggung. Sebab apa? Hamba emosi. Duduk simpan nak marah tu kepada orang tu. Satu hari duduk bawah, kita duduk marah, duduk mengeluh. Padahal marah orang tu. Semua sebab tak kena, kerja semua tak kena. Hamba emosi. Saya tak pasti macam mana muslimat, terutamanya wanita yang ada di sini, macam mana kawal emosi sendiri. Tolonglah belajar menguruskan emosi sendiri. Jangan letak, abang kalau awak pujuk saya okey, masalah awak tak pujuk saya. Soalannya dia kata dia akan berubah bila suami berubah. Itu yang paling payah. Nak ubah manusia. Tapi belajarlah, ya Allah, aku nak jadi jiwa yang kuat. Amalkanlah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari dalam maksurah. Bismillah. Boleh tak baca doa ni sama-sama? Ini penutup semua-semua siapa nak hijrah punya jiwa yang kuat. Punya attitude yang baik. Jadi ibu yang terbaik, pekerja yang terbaik, wanita yang terbaik, bukan ibu je lah, lelaki. Amalkanlah doa ni Nabi ajar sendiri. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada sifat duka cita dan daripada sifat lemah dan sedih. Kami mohon perlindungan daripada sifat lemah dan juga malas. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada minal jubni wal bukh, daripada minal jubni. Okey, amin ya rabbal alamin. Masa dia, subhanallah, mohon maaf ya. Nanti boleh cari dalam internet. Allah maina uzubika min Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, mohon perlindungan daripada hammi, dia lebih kepada kecewa macam tu lah, wal hazan sedih. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh, min ajzi wal kasal, daripada lemah, ajzi lemah, wal kasal sifat malas. Kita ni kalau kaji ni sekarang jadi jutawan dah semua ni. Jutawan dunia akhirat lah. Kita ni kalau kaji ni memang kata Quran seminggu sekali paling kurang. Sebab sifat malas dia yang menghalang kita jadi ahli Al-Quran. Kita ni kalau rajin ni, memang apa lagi? Banyak benda kita boleh capai kalau ada sifat rajin. Betul tak tidak? Betul. Tapi sebab malas tu datang. Kadang-kadang saya bagi tahu suami kan, bang, hari ni hari malas sedunia. Saya malas nak buat semua benda. Boleh pula istihar macam tu. Tengok pinggang pun malas, tengok ni saya hari ni hari malas sedunia. Boleh ke? Boleh lah, ikut awak lah. Sebab kadang-kadang malas tu kan, kadang sifat malas sifat yang keji. Tak boleh malas yang malas ni.
minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan juga sifat malas. Minta daripada Allah, tak nak punya sifat tu. Wa'udzubika minal jubni wal buh. Cik suami, maksud dia apa? Minal jubni, jubni maksud apa? Wal buh tu bakhil. Apa kan jub? Penakut. Jubni tu maksudnya penakut. Bukan dia takut pada Allah, itu memang kita nak. Masalah kita ni takut tak bertempat. Takut benda yang belum berlaku. Ini paling berat bagi wanita yang hamba emosi. Benda suami dia okey, tak ada masalah. Tapi tengok drama, cerita kisah suami curang, suami balik, suami kena warning. Bang, awak jangan nak macam ni, mak. Contoh lagi dia mimpi malam tu suami dia curang. Baru pagi lagi nangis, suami nak marah suami. Takut benda yang tak berlaku. Haa, Masya Allah. Okey, daripada sifat pengecut, penakut dan juga bakhil. Kemudian yang terakhir, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahrati daini. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada bebanan hutang dan juga kekerasan manusia. Orang yang laku zalim pada kita, Allah lindung. Kalau ada orang nak khianat, orang nak buat zalim pada kita, Allah lindung. Orang tu digagalkan perancangannya. Subhanallah. Ad-du'am silahul mu'mini, doa adalah senjata paling ampuh bagi orang mu'min. Tapi orang mu'min, orang Islam paling kurang berdoa. Kita sangat kurang berdoa. Macam mana nak dapat 8 perkara dalam satu doa tu? Sangat hebat 8 perkara tu. Yang kita duduk sebut, ya Allah aku ni lemah semangat lah, aku ni tak kuat lah, aku ni duduk sebut macam tu lah. Saya ni tak tahu macam mana mudah sentak. Kamu yang usul ke saya pantai, saya soalan tu. Saya secara ni saya mudah sentak. Kalau saya update apa-apa, ada komen kat bawah yang negatif, saya satu hari kemurungan. Dia komen update orang. Contohlah orang tu ada kisah viral, lepas tu dia soleha, dia bagus. Dia kata doakanlah untuk dia, janganlah terlalu menghina, mungkin dia lebih dari kita. Kemudian ada orang tak puas hati, balas komen dia lagi. Oh, kau ni geng-geng dia ke? Yang kau bekat sangat tu kenapa? Dah sentap satu hari sebab tu. Mudah sentap, mudah rapuh dan sebagainya. Jadi jawapannya adalah, kita sendiri tak minta dengan Allah mempunyai jiwa yang kuat, jiwa yang teguh. Jadi selepas ini, jangan tanya, jangan banyak mengeluh kalau belum banyak berdoa. Dan percayalah, orang yang banyak berdoa, dia akan kurang mengeluh. Orang yang banyak mengeluh, saya ini lah, tak tahu macam mana lah, tak tahulah kenapa, saya memang dilahirkan hati lembut. Saya bukan nak kecil lah hina sesiapa, tapi tolonglah berubah. Kalau tak berubah, bersedialah menderita seumur hidup sampai mati. Berubah macam mana? Doa. Allah boleh bagi, tiba-tiba jiwa kita teguh, kuat. Semangat, tak malas, rajin, tak berpangkul dan sebagainya. Mudah-mudahan mencapai tajuk kita pada ini, iaitu bab hijrah. Hijrah keseluruhan. Hijrah menuju Allah. Hijrah menuju jannah. Hijrah menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin subhanahu wa ta'ala. Di luar sana, insyaAllah saya menanti di meja tersebut, ada tabung demo untuk sumbangan. Siapa nak hijrahkan duit ini daripada dompet kepada tabung akhirat. Mau pandai, Zazah kan? Ya, duit dalam dompet tu sama ada pergi ke mana? Pergi ke mana? Buku betul, sebahagian Allah. Buku, bagus puan. Saya nak cek puan beli tak nanti. Dah hotel dah? Alhamdulillah. Puan ni memang bagus daripada tadi duduk. Rahimkan, kedatangan, Masya Allah. Okey, buku apa ni, ada tabung. Memang kami gerakkan. Alhamdulillah sekarang ni kami ada staff 15 orang. 7 orang adalah untuk gerakan dakwah saya. Ada yang penasihat syariah, ada yang media, ada yang dan sebagainya. Ada yang banyaklah pengurusannya. Tapi 8 orang di bawah kami adalah menggerakkan NGO Sahabat Amal Khair. Sahabat Amal Khair, NGO ni baru ditubuhkan bulan 3 hari itu secara rasmi. Masa musim PKP kami menerima sumbangan daripada umat Islam yang hampir 2 juta. Banyak kan NGO yang baru ditubuh. Tapi dah habis dah 1.5 juta memang digunakan terus. Kita punya ejen NGO Sahabat Amal Khair walaupun sekejap, tapi mungkinlah sebab kita ada pengaruh kan. Ejen di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak. Memang mereka buat kerja dan data-data orang susah ada dengan kita paling kurang 5,000. Kita semua ada data. Kita semua pergi buat siasatan bila ada aduan. Bukannya bila ada orang mengadu, teruskan suruh duit, tak. Mereka akan pergi jejak. Orang susah pergi miskin. Dan kita akan jumpa kes yang memang pelik, yang kita rasa orang Malaysia ada lagi ke macam ni? Ada, ramai. Yang dah lama makan nasi kosong saja dah beberapa bulan dengan garam saja. Ada ramai kes macam tu. Memang tak pelik. Jadi, itu masa PKP kita terpaksa gunakan duit untuk ni. Tetapi sekarang kami mula mewujudkan kumpulan survivor. Maksud macam mana orang miskin, orang fakir miskin yang kehilangan kerja apa semua untuk survive.
Sebab itu kita wujudkan macam setul kan bagi pinjaman kan. Kami pun boleh wujudkan begitu. Contoh dia modal nak buka stall burger ataupun stall nak jual ni, modal semua 1,200, kita bagi separuh daripada semangat orang ramai, separuh lagi pinjaman. Pinjaman, kita minta dia separuh je. Dan kita bagi bimbingan, alat-alat barang semua kita beli. Itu bukan nak bisnes, ada, bukan semua orang boleh bisnes. Ada yang nak jadi cleaner, dan kita buat temuduga, tengok cara dia cleaner apa semua, kita cari tempat dia untuk jadi cleaner. Maksudnya ada yang nak kerja berniaga, ada yang nak kerja perkhidmatan. Dan sekarang pagi tadi saya duduk meeting nak cari tukang jahit. Maksudnya nak duduk tempat sewa lagi ke atas, biar dalam 5 nawa kita bayar gaji penuh. Kalau tukang jahit tunggu orang ni kadang tak ada orang ambil khidmat dia, kita yang buat jahit sendiri baju kita, kemudian bagi gaji setiap bulan. Jadi kita duduk fikir macam-macam. Sebab daripada dia orang duduk minta dengan kita, kita nak bagi kain, bukannya sekadar itu. Jadi untuk menggerakkan semua ini, kami sangat percaya dan tak ragu-ragu dengan tolong menolong atau awan dalam diri bertakwa, saling tolong menolong dalam jalan takwa, dalam jalan kebaikan sesama orang Islam, sangat subhanallah, sangat baik tentang sumbangan infak. Dan insyaAllah kami akan memanfaatkan infak perempuan dengan cara yang amanah. Memang kita tak gabung langsung dengan duit-duit pengurusan dan apa, duit sumbangan orang ramai, itulah dia kita sangat takut sebab bukan di akhirat lagi berat. Okey, di luar sana ada buku Sahabat Dunia Akhirat. Buku ini dalam tempoh 3 bulan hampir 50,000 naskah. Dan ramai orang yang hadiahkan kepada pesakit di hospital, ada orang beli kepada semua anak dia, ada juga bos, tuan-tuan bos ke depan ni, orang anak beli kadang beli. Ada hari itu kita pergi special recharge, dia beli 100. Saya kata kenapa tuan, dia hadiahkan. Antara bentuk wakaf yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu wakaf kitab. Maksudnya wakaf ni ada wakaf telaga, kitab juga disebut. Sebab apa? Mungkin masa kita beli ni, kita yang tak baca, tapi esok ada anak cucu kita baca, kita dalam kubur dapat pahala mengalir. Ada orang setiap bulan dia beli 10 buku konsisten. Buku Sahabat Dunia Akhirat ni tuan-tuan cuba tengok, insyaAllah. Walaupun dia ringkas, simple, saya memang minta masa FD, masa buat, masa tulis, satu tajuk, 30 surat. Paling panjang 40 surat macam tu je. Ringan, mudah baca, mudah rasa. Masa menuliskan dengan air mata, subhanallah. Ini buku pertama saya, insyaAllah. Tapi rezeki ini kita jumpa, kita tunggu di luar nanti. Kita kalau siapa nak saya fotograf, ke saya perasan. Nak tak fotograf? InsyaAllah. Okey, lepas tu buku kedua itu buku Sahabat Kembara Menuju Allah. Yang hardcover ni, tuan-tuan puan-puan, hanya dengan kami saja. Dengan ejen kedai buku semua tak ada. Memang spesial sebab tu ramai orang lelaki beli hadiah untuk isteri. Mungkin hadiah ini lebih mahal daripada bilah emas. Sebab buku dalam ini sebenarnya adalah satu buku kitab lengkap. Tadi kalau sebut pasal hijab, saya faham tau, Zidro. Kan ada gambar belakang ni, bunga bersambung. Sebab buku ni kalau disusun, bunga ni dia akan kitab lengkap. Tajuk kita hijrah tadi tu kan. Lepas tu Tuan CEO ada sebut tadi Ustazah, malam dengar satu ceramah Ustaz Zulami tentang hijrah ke alam barzah. Buku ni dia bermula daripada start kelahiran kita. Kita kan dah berhijrah banyak kali dah, daripada alam roh ke alam rahim, alam rahim ke alam dunia. Lepas ni kita akan berhijrah ke alam barzah, alam barzah ke alam akhirat, alam masyar, alam masyar ke alam syurga, insyaAllah. Jadi buku ni kenapa empat? Dia satu perjalanan seorang hamba sejak lahir, kemudian dewasa, kemudian kita di hujung-hujung usia. Hujung usia gambar dia makin musim nurung. Dan bila mati dah tak ada daun dah. Sebab itu boleh nak beli asing, boleh. Tapi kalau siapa yang nak ada satu buku koleksi perjalanan daripada sejak lahir, sebab tu kita start daripada awal ada peta perjalanan. Start daripada awal ada peta perjalanan kehidupan sejak dari lahir sampai berakhir. Ia bermula daripada buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Tengok susunan bunga tu di belakang, begitu juga buku ni tersusun begitu. Masya Allah. Ada yang beri hadiah untuk ibu, ada beri hadiah untuk air lahir sendiri. Happy birthday to me. Tak apa, ada yang beri sendiri. Subhanallah, alhamdulillah. Dan setakat ni saya terima banyak juga untuk buat hantaran kahwin, hantaran tunang, macam-macam lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk umat, membimbing dan menunjuk jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf salah dan silap sepanjang penyampaian dan perkongsian. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.